Nyoba pertama gimana Pak Anies rasanya? Waktu dulu kan pernah? Iya, waktu pertama kali kecepatannya masih lebih rendah. Siapa ya, Willy ya, kecepatannya dulu rendah ya Pak? Iya. Kalau sekarang ini bisa dibilang full speed. Hah? Bahkan tadi kecepatannya sampai alarmnya bunyi tuh. Karena batas maksimalnya udah hampir tercapai. Jadi kecepatan yang bisa dibilang paling tinggi untuk mereka bisa lakukan di setiap tempat. Karena tadi ketika depan saya sama Mas Ines di tempat yang tikungan, speed limitnya itu turun. Jadi baru kecepatan 30-40 saja alarmnya udah bunyi. Tapi di tempat yang lurus itu speed limitnya jadi 80. Jadi memang speed limitnya tidak statis mengikuti rute. Satu hal yang menarik, meskipun suara ada, tapi goncangan karena patahan rail enggak ada. Mulus ya, Pak ya? Kalau suara Pak, kalau pas di dalam kan terkesannya kayaknya bising banget tuh, Pak. Apa memang seperti itu nantinya atau akan ada itu, Pak? Karena lumayan kan bising tuh, Pak. Kalau naik kereta api ya pasti begitu, Pak. Karena ada dorongan udara ya. Iya. Saya bayangin dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus. Berapa menit tadi, Pak? Tadi? Kalau dengan berhenti di 13 menit, jadi 30 menit. Tanpa berhenti. Kalau dengan berhenti di setiap stasiun, jadi 30 menit ya perjalanan.